Kita ke sorotan lainnya, saudara, seorang supir mobil penumpang umum ditangkap setelah diduga sengaja menabrak polisi yang mengejarnya. Video penabrakan ini viral di media sosial. Rekaman video amatir memperlihatkan saat pelaku diduga sengaja menyerempet motor polisi yang mengejarnya. Akibat aksi ini, polisi yang diserempet pun terjatuh dan mengalami sejumlah luka. Insiden ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Pengejaran dilakukan polisi lantaran sang supir diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Tak lama setelah insiden ini, polisi lainnya langsung melakukan pengejaran. Seusai ditangkap, pelaku lalu dibawa ke Mapolres Probolinggo. Polisi juga menyita angkutan umum yang digunakan pelaku menyerempet polisi hingga terjatuh. Kemudian anggota lalu lintas atas nama Aida Ivan Sutiarso ini mencurigai salah satu mobil yang melintas dihentikan oleh tim dari operasi justisi itu melarikan diri. Dikejarlah oleh anggota lalu lintas Polres Kabupaten Probolinggo dan terjadilah kecelakaan yang kebetulan saat kejadian itu direkam oleh mobil yang ada di belakangnya. Dari kecelakaan tersebut, Aida Ivan mengalami luka ringan dan satu unit kendaraan dinas kami dari lalu lintas mengalami kerusakan.